kawan Sinatra, ini suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya UNPAD. Dalam rangkaian mengenal FIB lebih dekat, kita akan berbincang-bincang dan mengetahui lebih dekat tentang satu prodi di FIB, yaitu prodi sastra Prancis. Bersama saya sudah hadir Kaprodi Sastra Perancis, Ibu Dr. Sri Riyati Wardiani. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi, Silahkan Lina. sapa dulu kawan Sinatra. Baik, selamat pagi Bonjour e, kawan Sinatra. Saya Sri Riyati Wardiani, saya ketua program studi Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Ah, bersama kita bersama Bu Sri membawa satu mahasiswa. Mungkin Bu Sri bisa memperkenalkan? Iya. Saya perkenalkan mahasiswa saya Nazira, silahkan Nazira memperkenalkan diri. Bung kawan Sinatra, je pel Nazira, étudiant à ala literatur française dari Universitas Pajajaran jago banget ya bahasa Perancisnya Nah, langsung kita akan bertanya pada ketua Prodi sastra Perancis Busri. Apa apa keunikan sastra Prancis FIB Unpad yang mungkin membedakan kita dari Prodi-Prodi sejenis di di Indonesia? Baik. Ya, tentunya uh, setiap prodi punya apa namanya kehasan sendiri ya, Bu Lina ya. Yep. Jadi untuk prodi Sastra Prancis uh, di FIB Unpad ini uh, yang pertama kami menyediakan uh, kurikulum yang hanya sampai semester 7. Oh. Jadi uh, semester 7 itu mahasiswa sudah bisa selesai skripsi ah, ya. Tiga tahun setengah. Betul, persis. Mm -hmm. Jadi di semester 7 itu tinggal uh, skripsi saja. Kemudian kami juga tentu saja sudah menerapkan Kurikulum OBI, ya. Kemudian tentu saja kami menampung semua kegiatan-kegiatan mahasiswa yeah. untuk program MBKM yeah. dan uh, target atau uh, capaian pembelajaran kami khusus untuk bidang bahasa itu sa pembelajarnya sampai di level. B2 B2 kalau B2 itu bisa untuk masuk ke universitas tingkat magister di Perancis di luar Oh ya 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 nah sekarang alumninya, nya alumni sastra Perancis itu diserap kerja di mana saja baik kalau untuk alumni tentu saja karena bahasa Perancis ini adalah bahasa internasional kedua di dunia Iya jadi lapangan kerjanya cukup banyak tentu saja karena Perancis adalah bahasa Prancis adalah pusat e, mode, pusat kuliner, pusat e, kemudian politik ya, kemudian dia juga bahasa budaya dan tentu saja e, banyak sekali karya-karya sastra Perancis yang yeah, yeah. sangat dikenal di dunia mm. maka alumni-alumni uh, kami juga tersebar di berbagai sektor mm. tentu saja profil dari prodi kami itu adalah sebagai praktisi di dalam praktisi. kebahasaan ya mm -hmm. kemudian uh, ada praktisi kebahasaan ada praktisi uh, pariwisata dan ke kemudian tentu saja ada akademisi akademisi itu, ya. Ya. kalau di uh, apa perusahaan-perusahaan mm -hmm. atau uh, lembaga pemerintahan di mana saja mereka ya yeah. kalau lembaga pemerintahan biasanya kami uh, Mas, lulusan kami mm -hmm. itu bekerja di instansi-instansi e, Prancis tentu mm -hmm. saja e, menyebar di berbagai kedutaan besar mm -hmm. e, yang berbahasa Prancis mm -hmm. juga yang tidak berbahasa Prancis yeah, ya. Yeah, Jadi yeah, karena rata-rata yeah. kalau alumni e, sastra Prancis itu selain bahasa Prancisnya baik mm -hmm. mereka bahasa Inggrisnya juga <laughs> baik <laughs> ya. Betul -betul. Jadi itu ada nilai tambah yeah, gitu yeah, ketika yeah. mereka harus e, bekerja seperti mm -hmm. itu. Nah nih, kawan Sinatra kita akan lebih tahu lagi prodi Prancis. Lalu kemudian e, Bu Sri kan ini nih anak-anak SMA ini lagi bingung milih-milih ya termasuk juga orang tuanya mm -hmm. tapi tertarik masuk Perancis mm -hmm. sementara kan kemampuan bahasa Perancisnya tidak tidak tahu apa-apa gimana ini ya baik jadi untuk masalah itu tidak perlu khawatir karena kami mengajar itu memang betul-betul dari nol ah. ya jadi dari nol betul-betul mereka yang belum kenal bahasa Perancis pun mereka bisa masuk yang penting e, harus sabar, harus tekun, harus mau berlatih, insyaallah di akhir tujuh semester itu sudah bisa berbahasa prancis nah. seperti itu. Nah, rata-rata mahasiswa kita nih ketika e, selesai mm -hmm. itu mereka rata-rata di tingkat apa bahasa Perancisnya? Eh kalau pembelajarannya sampai B2 tetapi ya kami mewajib B2 itu artinya dia sudah lancar sudah secara. sangat lancar uh -huh. dan bisa menjadi apa namanya memenuhi persyaratan kalau dia akan ambil kuliah S2 di, di Perancis. 2. ya hmm. Jadi kalau iya, iya. kalau B1 itu memang kami wajibkan untuk e, mereka yang akan sidang. Mm -hmm. Jadi paling tidak mereka sudah punya bekal e, oh, B seperti itu. B1, B1 B1 iya, 1 mereka sudah punya. jadi lulus prodi sastra prancis itu kira-kira levelnya e, di B1. B1, ya, B1 itu satu, cukup tinggi ya. Iya, 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 Tinggi. tinggi. The, banyak juga yang sudah apa? Beberapa di antaranya bisa masuk nembus ke level B2. Hmm, iya. Iya, 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 Nah, ada tidak alumni Perancis yang bekerja di negara ya? banyak bulina, wow. ya jadi alumni prancis yang bekerja di prancis ya banyak kemudian di negara-negara Frankofoni juga banyak hmm. ya seperti di Maroko oh. gitu ya ya, ya, ya. ya. jadi I mereka banyak know. ya iya tapi kebanyakan memang uh, menyebar di Perancis juga banyak. Aha. Apalagi banyak yang menikah juga kan, dengan orang <laughs> Perancis karena jadi, bahasa Perancis. Betul ya. ya uh -huh. Jadi mereka juga bekerja di sana, mereka berkeluarga di sana oh. juga seperti oh, itu. Ya ya, ya, ya. <laughs> Wah nih Kak Cinatra. Nah kita sekarang beralih dulu nih ke mahasiswa. Uh, apa sih senangnya kuliah di FIB ini? Uh, yang pertama dari awal itu saya sebenarnya hanya tertarik belajar bahasa asing. Uh. Uh, Kenapa saya memilih sastra Perancis? Karena saya ingin e, mempelajari budayanya dan Perancis adalah salah satu pusat budaya di Eropa. Oleh karena itu saya memilih sastra Perancis. Nah selain belajar bahasanya, yang tentunya diajari dari nol e, uh -huh. karena saya juga di awal tidak ada basic. E, selain itu kami juga belajar budayanya, sastranya dan kami diajari menganalisis karya sastranya. Uh, lalu uh, untuk memahami atau menyusun teks Perancis pun kami diajari bahkan sampai menerjemahkan hmm. Nah kan ini hmm. adik-adiknya nih mau memilih Prodi Perancis Gimana nih dosen-dosen di Prodi Perancis? Uh, <laughs> sangat menyenangkan dan uh, pengetahuan tentang Perancisnya sangat banyak uhum. Dan tentunya kita jadi terbantu Apalagi ke depannya uh, tentunya bahasa Perancis ini ingin kita pakai di dunia kerja E, banyak diberi saran e, dan masukan oleh para dosennya. Ya, pengalaman kuliah di prodi eh, sastra Perancis apa sih yang menyenangkan? E, yang menyenangkan e, bertemu netiknya di, bahkan diajari langsung. Ah. E, saya juga e, sempat ikut kompetisinya oh, iya? dan alhamdulillah e, dapat juara dua. Oh iya. Oh, jadi kompetis. ikut Olimpiade nasional dapat ah, juara dua. Itu Olimpiade nasional itu apa berbahasa Prancis Iya, waktu itu hmm. apa ya Zira? E, jadi tesnya itu e, pemahaman uh, audio, uhum. pemahaman teks uhum. dan uh, berbicara. Oh, wah keren banget. Jadi juara dua. Oh, ya 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 ya. Uh, sekarang nih kan adik-adik ini lagi memilih. Kira-kira pesannya apa nih bagi adik-adik yang masih galau milih prodi di FIB? kira-kira uh, Perancis kan dijadikan pilihan oleh mereka uh, gimana pesannya buat adik-adik uh, untuk adik-adik SMA yang ingin mendaftar dan uh, bingung mau mendaftar kemana dan uh, minat untuk berbahasa asing boleh banget uh, daftar ke Prodi sastra Perancis karena di sini selain kita belajar dari awal kita juga uh, Diberitahu apa saja sih manfaat bahasa Perancis e, Selain dia salah satu e, bahasa resmi di dunia e, Bahasa internasional Dia juga e, dipakai di banyak negara Frankofon Dan ada organisasi penuturnya tersendiri Jadi akan sangat bermanfaat ke depannya yes, Ya, tuh kan boleh banget katanya Nah, Bu Sri, untuk para orang tua <laughs> kan kadang-kadang juga kursus ya seperti kursus, ya. ada begitu ya, anggapan orang tua ya. mungkin sebagian ya. ya baik, jadi mungkin untuk para orang tua yang masih uh, belum memiliki wawasan bagaimana berkuliah di sastra Perancis jadi yang membedakan dengan uh, berkuliah dengan mengikuti kursus itu adalah bahwa di, di kuliah itu tentu saja uh, mahasiswa diberikan wawasan uh, cara berpikir, karena akhirnya itu nanti akan membuat skripsi jadi tentu logika, sistematika berpikir, eh, apa namanya daya untuk menganalisis itu juga diperhatikan ya. Kalau di kursus kan hanya eh, keterampilan berbahasanya. Nah, sedangkan hmm. kalau di kuliah itu ditambah dengan eh, semua itu sehingga yeah, yeah, yeah. selain dia terampil berbahasa, dibekali juga cara berpikir, kemudian dibekali juga eh, berbagai apa kesempatan untuk mengembangkan diri ya misalnya hmm, dengan hmm. melalui program pertukaran mahasiswa dan sebagainya ya, itu ya, seperti ya. itu jadi saya kira tentu nilai plusnya banyak ya kalau berkuliah dibandingkan dengan kursus selain juga pasti akan mendapatkan gelar ya, tentu saja ya, 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 ya. Ya, ya, ya karena kan sarjana itu jadi scholar ya betul, jadi akademisi betul, betul. nah jadi kawan Sinatra kita sudah tahu sekarang Prodi Perancis di Fakultas Ilmu Budaya dan tadi seperti sudah dikatakan oleh Kaprodi dan mahasiswa ini layak dijadikan pilihan untuk studi lanjut adik-adik semua juga tadi wawasan untuk para orang tua bagaimana Prodi Sastra Perancis itu. Terima kasih kita sudah lebih kenal dekat dengan FIB mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan untuk adik-adik juga pada para orang tua. Terima kasih atas perhatian sampai di sini dulu salam. salam.